udah. Astagfirullahaladzim. Kepalanya malah muncul kayak gitu guys, kocak. Mau mulai videonya, tapi kalian belum like dan subscribe. Yuk ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Wih mantap, thank you udah subscribe dan like. Oke langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Selamat pagi dunia. Sekarang Nana ngapain ya? Wah, Nana ada kuda. Yuklah gaslah, Nana mau main kuda. Oh my god. Kuda. Kamu Nana kasih nama Jamal aja ya kuda. Betul. Kita ambil hap. Oke, sini. Hap. Yippee. Oh maga, ayo kuda. Kamu harus bisa maju-maju. Maju, yipi, yipi, nguing, 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 nabrak, nabrak, aduh, naik kuda, jangan jatuh. Itu ada patung buka Bang Atun sama, kok buka sih, pohon Bang Atun sama pohon kamu, Mat. Yuhuy, aduh, jangan jatuh. Yuhuy, ada Lope, ada bendera Palestina, ada rumah kepala Nana. Waduh, agak ngeri-ngeri sikit ya. Ini ada zombie trader. Ini dia kok nggak pulang-pulang ya ke rumahnya ya? Ya udahlah ya. Oh my god. Nyam-nyam. Ini mah bikin Nana lapar. Cuman ini nggak bisa dimakan sih. Karena ini bahannya bukan dari tepung, melainkan dari wol guys. Emang agak jamal ya. Kira-kira ya, apakah ini kue yang walaupun tidak terbuat dari gula akan disemuti guys? Gak mungkin sih, coba deh. Kita keliling-kelilingin dulu aja. Keliling-keliling. Aduh nabrak. Keliling-keliling. Seperti ada yang aneh guys. Mundur lagi. Bentar. Apa ini kuenya? Ada pintunya. Perasaan waktu Nana bikin gak ada pintunya deh guys. Curiga. Coba. Nana. Yah. Kuda, kamu di sini dulu kuda. Ya kamu di sini dulu. Tapi Nana tuh buat naruh kuda ini ya. Di mana ya? Ya udahlah, biarin saja kamu di situ dulu ya kuda ya. Nih ditemenin sama bunga tuh, ditemenin ya. Coba kali ya guys, bagi kalian yang setuju masuk ke dalamnya, ini kita sebutnya pintu rahasia kali ya, pintu misterius, pintu aneh nih guys. Coba guys kalian komentar di bawah dan kasih like dan subscribe dulu ya guys. Good job. Permisi, punten, assalamualaikum. Tolong selamatkan aku Nana. Lo. Oh no. Kok dia tahu kalau namanya Nana gitu kan ya? Bentar, ini apa nih? Miau. Lah, kok miau? Udah kayak kucing, guys. Jangan bilang ini ada kucing nih, guys, di dalam, guys. Guys, kita pelan-pelan aja enggak sih? Pelan-pelan. Gelap banget di sini, guys. Bentar. Itu apa, guys? Apakah ini kucing ajaib yang bisa ngetik sign yang ada di sini guys dan minta bantuan sama Nana? Wah, coba deh guys, ini gelap banget ya. Permisi kucing. Miau miau, selamatkan aku Nana. Miau miau. Waduh, dia bisa ngomong guys kucingnya. Wah keren sekali. Tapi kok agak serem, gimana ya? Nana tidak boleh takut. Kucing, kamu baik-baik saja kan? Miau miau miau. Aku tidak baik-baik saja. Ada seseorang yang mengurung kucing di dalam sini. Waduh, katanya ada seseorang yang mengurung kucing ini. Wah, curiga. Wah, jangan-jangan bapak-bapak yang tadi bawa kuda atau apa itu ya? Wah, karena dia kan udah sering banget di sini kan. Wah, curiga sih guys, dia yang ngurung sih guys. Aduh,
Ucing, 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 sini, sini. Ini keluar, jangan di dalam. Di dalam tidak ada oksigen, nanti kamu bisa meninggal. Ucing, kamu kok bisa-bisanya sih dikurung sama bapak-bapak yang itu? Emang bener ya bapak-bapak yang tadi itu yang bawa kuda? Emang iya bener-bener, itu yang ngurung dia tuh. Waduh, emangnya kamu habis ngapain kucing? Sampai kamu dikurung di dalam kue buatan Nana. Nyolong ikan punya bapak villager. Waduh, ya pantesan aja kamu dikurung. Orang kamu aja nyolong itu ikan punyanya si bapak villager. Emang agak jamal ya guys ya. Kita tidak boleh namanya mencuri ya guys ya. Agak jamal sitik gak ngaruh. Aduh ini terus Nana sekarang harus ngapain nih sekarang? Tunggu Nana ya, kalau misalkan sekarang Nana bikinin kandang untuk ayan ini guys. Kalian setuju gak nih? Coba kalian komen tau ya guys. Good job. Assalamualaikum. Hai guys, saya kembali sama aku Nanda Nufida Sari. Jadi di video kali ini itu Nana ya barusan aja menemukan ya ini rada kucing yang gimana dia tiba-tiba masuk ke dalam kue buatan Nana gitu ya kan. Dan yap, di sini Nana mau coba bikin kandang untuk dia. Ya, daripada gitu kan ya rada tidur di sini. Hey. Yang tidak ada oksigen nih, lihat nih guys. Oh. Pengap sekali guys, mana dia bisa. Astagfirullah. Ini lagi emang si Jamal ya guys ya. Tapi sebelum videonya akan bakal kalian klik tombol like-nya, di-share, subscribe dan jumpa lagi nih satu lagi. Bahwa next-nya Nana harus bikin video apa lagi nih? Oke guys ya, langsung saja sebentar nih. Kuda Nana kemana guys? Wah gara-gara si kucing Oyen nih. Kuda Nana hilang kan? Ayo bantu Nana. Oh itu tuh kuda si Jamal. Nih namanya kucing Oyen aja lah. Oyen cepet Oyen lari. Lari. Nah kita naik kuda. Ayo kucing Oyen. Aku naik kuda, kamu jalan kaki saja. Wah keterlaluan banget Nana. Ya maaf. Sini. Nah, sini. Kiu-kiu sama Nana, kiu-kiu. Nah, ini nih. Bapak-bapak villager nih. Yang ini bukan ucing. Wah, iya benar-benar yang itu. Waduh. Wah, guys. Kita kasih paham nggak sih? Bentar. Pertama-tama ini Nana harus yang namanya simpen si kuda dulu ya, si Jamal ya. Nah, Jamal. Kamu di sini, Jamal. Ucing, ya udah kamu ikutin di situ ya. Ayo guys, kita ke bapak-bapak villager kali ini ya guys ya. Bapak villager, kamu ya selama ini ngurung si Oyen. Lah, dia malah kabur bapak. Emang dia sih guys pelakunya. Itu dia sampai kabur tuh guys. Emang agak jamal ya. Oke guys, di sini kita akan memerlukan yang namanya bahan-bahan ya guys ya. Jadi karena kucingnya warna oranye, Nana mau coba cari yang oranye guys, warnanya. Nah, kita butuh orange wool gak sih? Biar apa? Biarin, gak gitu konsepnya ya. Kita biar kayak empuk itu guys. Dan bagian luarnya kita pakai konkrit kali ya. After that kita butuh yang namanya glass guys. Nah ini orange candle lucu sih. Cuman kayaknya candlenya yang putih aja gak sih? Pencahayaannya warna ini ya guys ya, pakai lilin gitu. Habis itu Nana butuh yang namanya bunga-bunga hiasan di bagian atas. Terus kita butuh juga water bucket guys. Water bucket untuk bikin ya tempat mandinya lah ya. Setelah itu di sini Nana butuh apa ya guys? Kucing kan suka nyakar-nyakar ya guys ya. Gimana kalau misalkan Nana bakalan pakaiin kandangnya itu udahlah kayu aja lah ya, biar dia nyakar-nyakar kayu gitu kan ya. Kayunya kita perlunya yang mana ya? Yang ini aja lah ya, strip oak log. Nah, oke, sepertinya bahannya sudah cukup. Setelah itu di sini Nana mencari tempat untuk kandangnya di mana ya? Dekat rumah aja deh, guys. Kayaknya di sini guys. Ini
berarti kita rata-ratain dulu ya guys. Di sini yep udah rata. Sebentar, kayaknya kita harus kasih tanah nih guys, supaya yep tempatnya nggak minion-minion gimana gitu ya. Nah, kita bikin-bikin begini yep. Ya ampun, ini kenapa berlubang guys? Oh tidak, kita tambah-tambahin nih. Nah ini nih tidak usah berlebihan gitu ya di pasirnya. Nah, kita akan bikin fondasinya ya. Ya guys, gitu aja guys. Setelah itu kita ini bagian bawahnya kita butuh wool lagi guys. Wool yang putih. Biar si ucing itu tidak merasakan yang namanya kerasnya dunia. Eh nggak gitu ya konsepnya. Kerasnya konkrit ya guys ya. Tapi Nana belum tahu sih kalau di dunia nyata itu konkrit itu apa gitu loh. Bahan apa konkrit? Nah, kan gini kan empuk ya kan. Setelah itu kita kasih di bagian ini. Aduh, kucing kan kecil ya, kita nggak usah besar-besar. Satu, dua, tiga. Bentar. Nah, rumah kucing sampai segede ini guys, segede gaban ya. Tapi tidak apa-apa. Tap. Nah, seperti itu. Meren. Satu, dua, tiga. Nice. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Artinya seperti itu. Kita lurusin saja seperti di depannya. After that kita harus kasih yang namanya ini guys. Mantap. Oke. Udah kita kasih bagian depannya, jangan lupa ya guys. Ini kita bikin timbul saja biar estetik ya, walaupun gak tahu menurut kalian estetik atau tidak ya guys ya. Nah kan seperti ini sudah. Setelah itu kita namanya butuh itu orange concrete. Bentar. Bagian di mana ya guys? Kenapa si kambing masuk-masuk? Eh bukan kambing, itu domba ya. Domba ngapain masuk-masuk? Oh ya, kita butuh glass. Butuh glass guys. Nah glassnya kita taruh di bagian depan ya, biar si ucing bisa dipantau sama kita ya guys ya. Nah gini kan Jamal bagus kan. Setelah itu kita jangan lupa kasih stir ya. Stirnya warna putih aja biar bagus. Eh nggak bagus guys. Parah guys, coba yang ini. Sama aja nggak? Ya sama aja, ya udahlah ya. Gak apa-apa guys. Bentar. Ini kok agak beda ya sama yang ini ya. Ah ya udahlah, gak apa-apa guys. Gak apa-apa, gak apa-apa guys. Icuki, icuki. White wool. White wool. Terus kita jangan lupa kasih bagian, oh gini aja. Nah kan ini kan Kyowo gak sih? Iyalah ya, ini mah Kyowo sih, fix no debat sih. Oke. Okay. Like this maybe. Nah. Oh my god, this is so cute guys. Lucu banget. Nah, ini lucu sih. Ayo guys, kita kasih-kasih terus saja bagian pinggir-pinggirannya. Nice, setelah itu kita kasih orange concrete atau ini ya? Orange aja deh. Biar nyaru guys. Nah, pinggirannya kita jangan lupa ditutup ya guys. Soalnya si Oya ini bisa kabur guys kalau misalkan kita nggak ditutup begini. Wuh keren sih, lucu lucu lucu. Nah setelah itu masa gini sih. Ya udahlah ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa guys.
mah kandang ya. Ini mah udah bukan bukan tempatnya kandangnya kucing, guys. Kandang sapi. Soalnya besar banget. Nah, bagian atasnya kita kasih apa ya? Kasih ini aja lah. Glass, guys. Kita kasih glass. Kita kasih glass. Kita kasih glass. Oke. Kita kasih glass ya, guys. Oke. Tumpil ya, kenapa dunia ini sangat suka sekali hujan? Wait, kita wait. Ter. Oke, kita hilangin dulu saja hujannya ya, agar dunianya cerah kembali, guys. Mantap kan? Nah, kita tutupin bagian atasnya. Mungkin Nana bakal kasih yang namanya karpet kali ya. Oh iya, ditutupin karpet saja, guys. Bentar-bentar. Gak jadi berarti. Oh no! Tidak. Tidak. With concrete. Nah, white concrete sudah siap. Setelah itu kita butuh namanya karpet. Karpetnya warna ini sama warna ini. Kita butuh yang ini, itu adalah orange. Orange ya. Bikin orange-nya kita buat tutupin di sini. Gak pakai kayak gituan, guys. Ih, lucu juga, guys. Jangan deh. Gini saja. Nah, bagian atasnya kita tutup-tutupin ya, guys. Bentar. Nah, gini kan harusnya sudah benar ya, guys ya. Setelah itu kita bikin, jangan lupa pintunya. Nah, pintunya nih rada lupa nih Nana nih. Pintunya kita bikin apa ya? Yang bagus yang mana ini, guys? Apa ini? Kalau ini apa ini? Kayaknya kan aneh. Aneh sih. Kita butuh yang biasa aja tapi bagus gitu. Agak ke dalam ya jadinya ya. Kayaknya ini harus ini deh, ke belakang lagi deh. Nah, coba kita taruh. Oh. Hey. Nah, udah lah ya, kandangnya seperti ini. Aneh sih, salah-salah. Nah, udah gini bener, guys. Nah, gitu benerin aja lah. Nah, kan kita bisa lihat dari atas itu ya kan jadinya. Yang ini juga berarti ini tuh diganti, guys. Loh, mana ini konkrit? Nah, ini konkrit nih. Up. Up. Ini sih sudah benar ya. Nah, setelah itu di sini kita kasih yang namanya kasur-kasurnya nih, guys. Bul Nana yang waktu tadi mana ya? No, ya ampun. Nah, wool. Karpet, karpet, salah karpet. Nah, karpetnya warna putih sama warna ini. Ini buat cakar-cakar nih si Ucit nih, biasanya suka cakar-cakar. Yah. Saja lah ya. Nah, gitu kan. Tapi ini kebanyakan ya. Kita taruh di samping-sampingnya aja lah ya, guys ya. Nah, seperti itu. Habis itu kita kasih kasurnya, guys. Kasurnya di sebelah sini aja kali ya. Terlalu ini sih, terlalu ke atas ya jadinya ya. Ya udahlah ya, intinya ini adalah kasurnya ya, guys. Ah, udah, ini adalah kasurnya. Di situ kita kasih hiasan di mana ya, di ini sama di sini. Ini sama di sini. Terus di bagian sini itu harus kita kasih yang namanya, apakah trapdoor lagi akan bagus, guys? Is. Kandang kucing berasa apa ini, guys? Keren banget sih. Kita
kita kasih lilin. Terus kita butuh Flynn. Nyalakan lilinnya, semoga saja si kucing tidak menyenggol ini ya guys. Bisa-bisa kebakar sih, soalnya ini dari Wall-E kan. Nah, untuk pupuknya dia itu menggunakan yang namanya apa ya namanya ya? Coba kita cari deh. Nih. No. Kok dia malah keluar sih? Ini buat buang airnya di si aja lah ya. Ya udahlah, buat mandi, buat makan suka-suka dia ya guys ya. Nah, ini kita isi makanan guys. Makannya adalah snow. Makanannya kucing adalah snow. Udah gitu ya. Setelah itu kita kasih di sini. Oke, guys. Mungkin seperti ini saja. Nah, ini kita kasih juga yang warna putihnya ya, guys. Ayo kita kasih terus. Oh no, kehancuran kocak. Nah, nice. Mungkin seperti ini saja, guys. Untuk yap, ini adalah kandang kucing. Ya udah, guys. Sekarang Nana mau bawa si emengnya ke dalam. Aduh, si Oyen. Loh. Nggak bisa. Oh, salah jalan, guys. Ayo, Oyen. Oyen, ini ada kandang buat kamu, Oyen. Up. Nah, sekarang kamu tidak perlu yang namanya. Oh no, Oyen, jangan kabur. Nah, sini, Oyen. Sini. Aku punya tempat tinggal untuk kamu. Kamu sekarang udah tidak ketakutan lagi. Nah, sini, Oyen. Nah, sini, Yen. Oyen. Oke, gimana cara lepaskannya? Oke, dadah. Dadah, Oyen. Nah, kan kamu di situ pasti sangat bahagia, Oyen. Oyen, jangan keluar ya, udah. Kepalanya malah muncul kayak gitu, guys, kocak. So, ya guys, ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Pada kalian, bagi kalian suka sama video kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, ya, di subscribe, dan jumpa lagi nih. Nah, nextnya Nana harus bikin video apa lagi? Guys, ini video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Wow.